Jadi aku coba cek dari yang depan sama yang samping ya, Pak. Jadi di sini terlihat PC black yang masuk itu 67%. Ini merek apa, Pak? Ini posisi di luar ya? Ini untuk kita cek spesifikasi kaca film ini. Jadi bahasnya masalah. Ini kaca yang masuk yang 21%. Semakin kecil. Makin kecil angkanya sih semakin bagus. Jadi ini yang masuk ke dalam mobil Bapak ini infrarednya itu 21% yang panasnya itu. Wih. Brand ambassador. Enggak, maksudnya ini kita mau kemana nih? Coba deh. Maaf, ini kita lampunya udah lampu. Coba coba di back di ini dulu di atas. Panas. Panas ya. Panas ya. Ini udah berasa panas di sini. Panas ya. Pak, aku enggak bisa motor. Panas. Panas. Heeh. Panas. Pegang bisa. Yang empat di sana. Di yang di sana sudah itu ya. Oh, tadi ya. Belum. Iya. Cuma jauh banget bedanya. 5,6 yang tadi berapa? Cahaya yang 3, yang 1. Tadi 21. Tadi 21, sekarang 5 ya? 3,6. Ih, jauh ya. Ini dia lampunya udah. Wah, ini enggak kerasa panas nih. Ini anteng nih kita. Enggak kerasa. Siap Pak, topik kanan. Belok. Tuh sebelah kananmu. Angkat dikit lah. Iya. Ya. Enggak se ini tadi ya. Ini bukanya gimana nih? Saya biasa pakai apa soalnya? Tahu-tahu juga enggak bisa sinarin gas. Masih ketangkep sih panasnya. Jadi bukannya ini ditinggal perbandingannya gimana? Coba. Saya mau coba. Empat ya. Iya, sama. Kayak patokannya kita saya pakai ini sih. Karena juga ada customer kan komplain merasa panas. Ini speknya masih siap apa enggak? Saya patokan kita patokannya kalau untuk ini artinya ini. Jadi dia kelihatan di sini. Foto dulu ya, bentar ya. Ini jadi ini yang masuk ke dalam ya, yang diteruskan. Iya. Kayak parameternya kan ya. Iya, parameter yang buat di dalam itu. Jadi dari 100% itu infrared yang masuk cuma 5% ke dalam mobilnya. Dari